Wa kana al-Imam Syafi'i rahimahullah yaqul qala li Malikun rahimahullah ya Muhammad ij'al 'ilmaka milhan wa adabaka daqiqan. Jadikan ilmumu itu seperti garam dan adabmu itu seperti tepung. Orang kalau masak pasti jauh tepungnya lebih banyak daripada garamnya. Garamnya hanya sedikit, tapi tepungnya bisa jadi sebaskom, garamnya mungkin hanya beberapa. Artinya apa? Di dalam kehidupan ini adab harus lebih mendominasi daripada ilmu. Wa qala Abdurrahman ibn al-Qasim al-Imam al-Qudwah faqih Misr Abu Abdullah Abdurrahman ibn al-Qasim bin Khalid al-Utaqi al-Masri warithu ilmi Imam Malik wa Khalifatuh, salah satu muridnya Imam Malik. Berarti ini masih ketemu dengan Imam Syafi'i. Apa kata beliau? Khadamtul Imam Malik radhiyallahu anhu 20 sana. Saya mengabdi kepada Imam Malik bin Anas selama 20 tahun. Fakana minha sanatan fil ilmi wa 18 sanatan fi ta'allumil adab. Ketika saya 20 tahun mengaji dan berkhidmah kepada beliau, yang 2 tahun diajarin ngaji, yang 18 tahun diajarin adab. Faya laitani ja'altul muddata kullaha adaba. Itu pun beliau masih mengatakan, andaikan 20 tahun itu dipakai ngaji adab semua.